seorang gadis ni kematangan dia apabila sampai umur baligh, umur 9 tahun dah matang dah. Seorang isteri yang dirogol tadi, ya, kalau dia dapat berkahwin, dia tidak akan melalui satu jalan kehidupan masa depan yang gelap. 巫统打击卢尔区国会议员沙布丁发表上述言论，而惹来极大的争议。 哈格日现身国会媒体室接受第一电视台RDMY访问，但无论其他的媒体如何追问，他就是不理会。沙布丁昨天接受访问时究竟说了什么？我们现在马上来听听看。 Rogol tetap rogol dan apa-apa hukuman yang perlu dikenakan kepada perogol itu tetap kena berjalan. Tapi isu perkahwinan adalah satu isu lain. Okay. Okay? Dan dalam Islam dan malah dalam enactment kita, enactment agama Islam, kekeluargaan agama Islam juga telah tidak ada satu penghadang ataupun kita kata halangan bagi mana-mana seorang perempuan sama ada dia dirogol ke atau tidak dirogol ke daripada berkahwin. Ya, tidak ada halangan. Melainkan dia perlu mendapat, dan cuma hanya dia perlu mendapat kebenaran daripada mahkamah. Jangan kita hanya memberikan satu persepsi bahawa perogol ni adalah semata-mata orang yang ganas dan jahat. Tetapi dalam undang-undang statutory rape ini, perogol ini mungkin kawan, mungkin teman lelaki dia yang dia sayang, dan teman lelaki itu pun sayang pada dia. Okay, dalam hal ini berlaku ya kejadian di mana seorang teman lelaki mungkin berumur 20 tahun, dia bercinta dengan seorang gadis yang berumur mungkin 15 tahun, ya, dan tanpa mereka menyedari dan sebagainya, mungkin mereka terlanjur. Dan apabila perkara ini diketahui oleh pihak keluarga, pihak keluarga mencadangkan untuk menyelesaikan masalah ini melalui mutual understanding. Mereka katakan, kita kahwinkanlah apa nama anak kita ni dengan teman lelaki dia. Walaupun dalam hal apa nama persetubuhan telah pun berlaku, dan undang-undang mengatakan oh ada kes rogol. Okay. Jadi sekarang ni kes rogol saya katakan itu satu kes jenayah, satu isu. Tapi sekarang ni permohonan daripada pihak keluarga by consensus kata okey kita kahwinkan, maka itu tak boleh dihalang. Okay, ini yang suka sama suka tu. Yang suka sama suka. Yang paksaan tu. Kalau yang paksaan, pun tak ada paksaan untuk dia berkahwin. Saya pun tak pernah menyebutkan bahawa mesti kita kahwinkan perempuan yang telah kena rogol secara paksaan ini dengan pasangannya. Tak ada. Okay. Saya tak menyebutkan benda yang macam tu. Okay. Di mana saya bercakap berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pengamal undang-undang syariah. Dan saya banyak handle kes-kes dulu sebelum saya jadi MP dulu. Saya melihat masalah-masalah ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi masalahnya sekarang ialah sebahagian daripada masyarakat lain, mereka tak dapat menyelami isu-isu sosial yang sedang berlaku. Jadi mereka memandang seolah-olah macam bila seorang perempuan itu kita kahwinkan dalam keadaan umurnya di bawah 16 tahun, seolah-olah macam satu penganiayaan kepada perempuan tersebut. Jadi sekarang ni kita secara umum kita katakan wanita apabila mencapai akil baligh, dia punya keadaan diri dia sudah begitu matang. Ya, dia matang segi pemikiran dan juga mungkin fizikal dia. Dan bergantung kepada keadaan fizikal dia, ada setengahnya kadang-kadang umur 15 tahun tapi kita boleh melihat dia seolah-olah macam gadis yang berumur 18 tahun. Ya, dan pada ketika itu juga dia sudah pun mampu untuk mengandung dan sebagainya. Jadi kalau isu-isu ini berlaku dan keluarga memikirkan bahawa dari segi fizikal dan juga dari segi kematangan gadis ini sudah ada kelayakan untuk dikahwinkan dengan masalah yang berlaku. Ya, jadi tak ada halangan dan benda ini pula ditapis pula sekali lagi oleh peringkat mahkamah syariah. Jadi di sinilah kita melihat kalaupun seorang gadis di bawah umur 16 tahun itu dikahwinkan, maknanya dia telah melepasi dua tapisan. Yang pertama dari segi wali dia sendiri dan juga keluarga dia. Yang kedua adalah daripada pihak mahkamah itu sendiri.